Minecraft ARK season yang kedua dan sekarang episode yang kelima. Halo guys, balik lagi dengan aku Tegus Gianto, berbagi like untuk sukacita. Kemarin Tegus Gianto sudah mendapatkan banyak sekali dinosaurus. Sayang sekali untuk dinosaurus yang laut, yang tinggal di air, yang bener-bener keren, ada mosa, ada megalodon bahkan begitu ya. Gak bisa kita jinakin teman-teman. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kemarin kita dapat dinosaurus yang hampir mirip dengan buaya, namanya Baryonyx, yang lagi ku naikin. Kemudian satu lagi dinosaurus makan tumbuhan, tapi dia itu mirip kayak karnivor gitu ya. Tangannya banyak cakarnya guys, cakarnya panjang-panjang hitam-hitam, gak pernah dipotong. Nah ini dia ya, kalau gak salah Tirisina apa dah, bodo amat lah. Lupa guys, namanya itu baru lagi begitu ya. Rencananya Tegus Gianto di video kali ini bakal lihat peta dulu. Kita bakal pergi ke tempat yang kemarin atau pergi ke bioma yang baru guys. Soalnya aku lihat di peta itu ada bioma padang pasir begitu ya, ada savana, dan aku curiga di sana bakal ada beberapa dinosaurus yang baru. Kemarin itu kita pergi ke lautan, kemudian nyasar dikit ke bagian yang rawa, kemudian ke kanan dikit. Di sana kayak ada pegunungan begitu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe, buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih 30.000 like-nya. Nanti kita bakal coba jinakin semua dinosaurus ya. Tinggal setengah ya guys ya. Hampir tinggal setengah teman-teman. Later. Oke guys. Stego. Stego dan juga Ankylo akhirnya. Fake Ankylosaurus. Let's go. Kita sudah mendapatkan Ankylosaurus yang kita tunggu-tunggu. Pokoknya kalau Ankylosaurus itu ya, dia itu di ekornya ada semacam kayak bola, bola tanduk yang bisa dibuat senjata untuk dia. Ini Argentino bukan? Oh bukan ya. Oh sabar guys, ini dinosaurus baru lagi kan? Iya, ini dinosaurus baru lagi. Kamu suka makan daging atau suka makan sayur? Dia suka makan daging guys. Coba kita kasih daging Mapusaurus. Kita bakal taruh sebelah sini. Kemudian sisanya kita bakal ikat aja ini ya. Woi, Mapu. Nah, Mapu sebelah sini guys. Kemudian satu lagi. Bukan punya kita itu ya. Bukan punya kita. Yuk Ankylosaurus yuk. Sebelah sini yuk. Ayo. Aku tahu di sana ada pacarmu. Tapi gak usah lah ya. Di sini aja. Kamu bakal hidup bersama-sama dengan Teguh Tim. Bakal banyak temanmu yang berbeda. Jadi kamu gak bakal hidup secara berkelompok. Kamu bisa menyempurnakan dunia ini dengan segala perbedaan. Mantap. Quote 2021 guys. Stegosaurus. Ini siapa lagi nih? Oh yang kemarin ya. Yang kemarin bukan sih guys. Ya yang kemarin, kemarin. Enggak. Teguh Sugianto gak bakal jinakin dia. Nih aku bisa spam crafting table dimanapun yang aku inginkan. Kita bakal bikin herbivore meal. Kemudian Teguh Sugianto bakal bikin saddle juga begitu ya. Satu, dua, mantap. Akhirnya aku udah dapat dua saddle. Sebelah sini. Kita bakal pilih yang mana guys? Yang bentuknya yang lebih gede begitu ya badannya ya. Ya sama aja teman-teman. Sama saja. Stegosaurus sudah ku dapatkan. Yuk sini yuk. Aduh guys. Wah. Sangat berbahaya teman-teman. Tiba-tiba Mapusaurus ikut-ikutan menyerang. Sabar. Kita bakal muter dulu. Serang Mapusaurus dari tempat yang dia gak tahu. Ini kenapa coba? Ini Argentino atau itu ya? Argentino kayaknya ya. Lupa guys. Yang paling gede badannya pokoknya teman-teman. Oke. Kita bakal gabungkan di sebelah sini. Masih ikutan. Wah parah sih ini. Kenapa sih kalian? Pada ngikut semua. Waduh. Bisa meninggal lah woy. Sabar woy. Bisa meninggal. Aduh meninggal kocak. Ini jauh pula. Astaga dirimu Mapusaurus. Mapusaurus. Meanwhile. Look at this. Ini baru pasti begitu ya. Hampir mirip dengan Stegosaurus, cuman beda teman-teman. Coba kita kasih. Namanya Kentrosaurus. Oh, Kentro. Oke, gak apa-apa ya. Nah, sekarang Teguh Sugianto bakal kasih saddle Parasaurlopus kalau gak salah guys. Oke, kita bakal coba jinakin juga ya. Oh, bukan Karonosaurus. Yaudahlah, gak apa-apa. Aku bakal bawa dia sambil ngikut dia begitu ya. Bisa nggak? Bisa ya. Pelan-pelan aja. Gak usah cepet-cepet. Nanti kalau cepet-cepet putus lagi guys. Ayo yuk bisa yuk.
kita bakal kembali ke tempat yang tadi. 6 hours later. Sudah sampai. Dua dinosaurus baru sudah bergabung ya dengan Teguh Team. Oke, coba kita bukain dulu. Hati-hati yang kecil itu biasanya suka keluar sendiri ya Teguh Sugianto ya. Kita bakal jalan, let's go Kentro. Nah, masuk. Nah, setelah masuk kita bakal tetep. Nah, cakep guys. Ini kita bakal ambil lead-nya dan sudah selesai. Yang Karono mungkin aku bakal kasih lead juga. Bukan lead ya, saddle juga ya. Sabar guys. Kita bakal bikin di dalam atau di luar. Di luar aja gak apa-apa. Teguh Sugianto bisa spam dengan menggunakan jutaan crafting table begitu ya. 1, 2, 3, 4. Mantap juga sekali. Hari ini aku dapat 5 dinosaurus yang baru ya. Padahal aku masih penasaran. Later. Sudah deket kalian. Tuh markas kita tuh. Dari Jawa aja udah kelihatan begitu ya. Paling bagus pokoknya. Ayo sini yuk. Ini tadi namanya apa dah? Mapu. Nah, Mapu sama Stego sama Ankilo begitu ya. Yuk masuk yuk. Ini adalah rumah kalian yang baru. Kita bakal bukain guys. 1, 2, 3. Let's go everybody. Woi Mapu, jangan dorong-dorong. Nah begitu ya guys ya. Masuk ayo. Kenapa kalian gak mau masuk? Ya udahlah kalau begitu, kita bakal masukin secara paksa. Please jangan keluar. Astaga, sudah kayak pasar ya guys ya. Udah terlalu berbahaya. Coba kita tutup. Tinggal satu, si Mapu. Kamu bisa lompat gak sih? Kalau bisa lompat harusnya lebih baik begitu ya. Seruput. Wah lumayan guys. Lompatannya lumayan. Seperti seorang binaraga atlet. Udah tuh. Selamat bergabung kalian ya. Bahagia kan kalian melihat semua perbedaan yang ada di dunia. Waduh. Day 2. Oke, kita sudah sampai di tempat yang kemarin yang belum kita sempat jelajahin. Ternyata di sini tuh banyak dinosaurus makan tumbuhan begitu ya. Dan di sini ada juga yang lehernya panjang, kemudian dia gede banget, teman-teman. Ini antara Brachio atau kalau enggak Argentinosaurus begitu ya. Menurut kalian yang mana, guys? Komentar di bawah, teman-teman. Tebak-tebakan ya. Selagi Teguh Sugianto bakal bikin makanan untuk yang herbivore. Woi, permisi lah. Kasih tempat untuk Teguh Sugianto. Astaga, sudah diinjak seperti itu. Gak dikasih waktu dan juga ruang buat kita begitu ya. Kalau begitu langsung, di sini aku punya 10. Kalau menurut Teguh Sugianto ya, ini Argentino nih. Argentino. 1, 2, 3, let's go. Kan bener kan? Argentinosaurus. Paling gede badannya. Kalau Brachio itu lehernya lebih kayak nukik ke atas begitu ya teman-teman ya. Pantesan Pak Pres pernah bilang, pernah kasih nama yang listrik. Bener-bener tegak lurus soalnya begitu ya. Nah kan, sampai hilang tuh guys. Jangan ngamuk woy. Oke, yuk bisa yuk. Kita bakal pulang ya. Kita berada di lehernya teman-teman. Oke, akhirnya sampai juga di markas kita. Wah ini bakal jadi dinosaurus yang paling besar ya. Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman ya, by the way gitu ya kan, ini dinosaurus yang paling susah buat digerakin. Selain badannya dia itu besar banget, dia itu kayak agak sedikit nge-lag begitu loh guys. Tuh coba lihat, bahkan dia lompat aja gak bisa begitu ya. Gimana caranya biar ini dino mau masuk? Sepertinya pintu kita gak bakal cukup itu. Lompat woi. Aduh gak bisa guys. Sabar. Wow, langsung ngebling aku. Wow, bayangkan teman-teman. Ini sepertinya bakal jadi anggota yang paling besar begitu ya. Kita coba ikat pakai tali bisa nggak ya? Semoga aja bisa teman-teman. Yuk bisa yuk. Ini aku bakal bukain semua pintu nih. Bintang 5 buat dirimu. Nope. Astaga gak bisa teman-teman. Gak bisa. Yaudahlah gak apalah. Yuk masuk yuk. Argentina yuk. Wow, masuk sudah teman-teman. Sudah bergabung ke dalam party. Oke, di depan ada makhluk kecil yang kemarin gak sempet kita jinakin. Wah, apa ini guys? Ada kalajengking zaman purba teman-teman. Harus kita jinakin juga kah? Makanannya daging ya. Pulmonoscorpius. Spesies ini gak bisa dijinakin. Nah, ini yang kemarin begitu ya. Kemarin aku ngeliat dia sih. Cuman makanan juga udah pada habis. Oh, namanya Protoceratops. Kamu bisa dikasih saddle nggak? Kayaknya belum bisa ya. Oh, bisa guys.
Wah, kecil-kecil cabai rawit ini ya. Enak banget ini, guys. Kecil, lincah begitu ya kan. Meanwhile. Oh, ini dia teman-teman. Waduh, anaknya lebih kecil lagi. Astaga, astaga. Jahat juga ya dia ya. Sabar, sabar, sabar. Coba kita lihat. Oh, ini dia yang namanya Avaresaurus. Kecil ya teman-teman ya. Oke, yang ini udah kita jinakin kan. Yang mana sih guys? Yang ini kah? Oh, yang tadi yang barusan aku bantai. Wah, marah, marah. Tuh kan, unknown was slain by Tegu. Ini bisa dikasih saddle nggak? Woi, nggak bisa ya. Dia terlalu kecil. Kalau begitu, coba kita ikat sambil ngebawa pulang. 8 hours later. Dua bocil sudah bergabung ke dalam Tegu Team. Oke, yuk masuk yuk. Sebelah sini yuk. Nah, kita bakal tutup lagi guys. Sekarang Tegu Sugianto bakal cari 5 lagi begitu ya. Gak tau lagi aku teman-teman. Mau cari di tempat yang mana begitu ya. Kemarin kayaknya waktu kita telusurin yang bagian pegunungan dingin, itu ada beberapa dinosaurus yang belum kita jinakkan. Semacam kayak Staraptor, kalau gak mirip-mirip kayak burung-burung itu loh guys. Mirip kayak Raptor tapi dia punya sayap begitu ya. Yaudahlah kalau begitu, kita bakal pergi ke bagian sana aja ya. Nah itu dia teman-teman, yang kumaksud begitu ya. Yuk sini yuk. Bisa yuk. 1, 2, 3, 4. Sabar, 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 sabar. Kenapa dia sangat-sangat jual mahal? Hagrifus. Namanya dia Hagrifus ya teman-teman ya. Bisa dikasih shadow nggak? Kita cobain dulu teman-teman. Bisa ya. Sepertinya dia bakal jadi mirip seperti kuda. Jalannya udah cepet banget teman-teman. Lumayan. Nggak usah jalan. Aku mau cari lagi. Kemarin Tegu Sugianto nemu satu yang lebih kecil begitu ya. Bukan anaknya guys. Kalau anaknya beda begitu ya. Kemarin aku ngelihat mereka itu ada di sekitar sini. Kalau nggak salah teman-teman. Nah itu dia ya. Itu dia, itu dia. Warnanya hitam. Mirip kayak buwung. Tapi dia bukan buwung begitu ya. Tuh, dia buas juga guys. Nah, Bambi Raptor. Yang mana ya guys ya? Punya kita ya guys ya? Wah, gak tahu aku guys. Abu damat lah. Yang penting sekarang Tegu Sugianto sudah dapet. Yuk, let's go yuk. Sini. Ayo, ngapain? Aduh, ini orang. Malah turun. Malah menjauh dia guys. Later. Dua lagi akhirnya sudah bergabung ya. Berarti tinggal 3 guys. Kita bakal selesaikan aja semuanya begitu ya. Kali ini adalah episode terakhir dari Minecraft ARK. Buat teman-teman yang suka dinosaurus, jangan lupa kasih like-nya teman-teman. Mungkin barangkali bakal ada map-map baru. Kita bakal lanjutin Minecraft ARK season yang ketiga begitu ya. Bakal lebih banyak dinosaurusnya. Mungkin bisa jadi 100 atau kalau nggak 1000 begitu ya. Oke, tinggal 3 lagi teman-teman. Mau cari ke sebelah mana ya? Kita lurus udah. Ke kanan udah. Ke kiri yang belum kita. Belum pernah begitu ya. Ya udahlah, kita skip lagi guys. Padang rumput yang sangat-sangat luas. Oke, ternyata kurang 2 ya guys ya. Bukan kurang 3. Tuh, butuh 36. Tadi Tegu Sugianto salah hitung. Soalnya yang satu itu adalah yang kalah jengking. Yang nggak bisa dibawa pulang. Pulmonus Scorpius. Nah, berarti kita udah ngebawa pulang 4. Kemudian 1 kalah jengking. Berarti kita butuh 2 lagi ya. Sabar guys, sabar guys. Ini Argentino. Beda ini woy. Tuh coba lihat. Hampir mirip ya. Yang Argentino di rumah yang mana ya guys ya. Sabar, sabar, sabar. Kayak bukan yang ini sih. Seingatku Argentino itu paling gede badannya. Kemudian dia punya kayak benjolan di bagian kepalanya begitu ya. Ini baru nih guys. Coba kita kasih makan dulu begitu ya. 1, 2. Oh, betul sekali guys. Austropo Poseidon. Oh, akhirnya aku duduk di bagian punggung. Yeay. Gak enak banget kalau kita duduk di leher begitu ya guys ya. Kurang 1 lagi. Dinosaurus apa ini ya teman-teman ya. Sabar, sabar. Coba kita siap-siap dulu. Kurang 1 teman-teman. Yang terakhir begitu ya. Seingatku aku kurang yang hampir mirip. Oh, ini dia guys. Ini dia guys. Di depan mata. Dia sudah menunggu Tegu Sugianto. Oke, coba aku kasih ya. 1, 2. Aduh, masih jahat aja dirimu ya. Deinonychus. Akhirnya semua dinosaurus berhasil. Congratulations teman-teman.
congratulations. Apanya, kita harus ngebawa mereka pulang. Tapi jujur ini gak seberapa jauh ya dari rumah kita ya. Ini tempatnya itu, wow guys, ada air mancur. Air mancur dari mana? Kembang api itu, woi. Ini gak jauh dari tempat kita begitu ya. Deinonychus gak bisa dikasih saddle. Aduh, ini ngebawanya gimana coba? Yang satu kecil, yang satu gede. Gedenya banget lagi. Ya udahlah, aku bakal bawa dirimu sambil aku naik si Poseidon begitu ya. Putus gak sih guys? Aduh, gak kelihatan aku teman-teman. Tuh, gak kelihatan. Aduh, putus teman-teman. Aduh, sabar. Kalau begitu kita harus bertahap ini ya. Meanwhile, langsung masuk. Lewat sini harusnya bisa begitu ya. Nah, berhasil guys. Ternyata di sini itu dinosaurus yang lehernya panjang, yang raksasa total ada 4 ya. Ada Brunto, ada Argentino, kemudian satu lagi ini yang warna hijau, aku lupa namanya teman-teman. Kalau kalian ingat langsung aja komentar di bawah ya. Dan yang terakhir Poseidon. Ya udahlah, kita bakal jemput yang terakhir tuh, Deinonychus. Kasihan dia guys, anggota terakhir, anggota yang paling muda begitu ya. Jangan dibully, kasihan. Anggota baru itu harusnya kita merayakan kedatangan. Harusnya kita bersambut teman baru. Bukannya malah lagi dibully. Ini gimana caranya ya biar kita naik ya. Sabar guys. Nah oke, langsung kita jemput balik ya. Akhirnya tamat Minecraft ARK season yang kedua. Sudah berhasil mengumpulkan 36 dinosaurus dari seluruh penjuru dunia begitu ya. Oke teman-teman, sepertinya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa seperti biasanya subscribe. Buat yang belum subscribe, bagus ya. Kalian semua ini ingin ikut outro bareng apa? Jangan lupa juga kasih like-nya begitu ya. Komentar di bawah guys, dari semua dinosaurus 1-36, yang mana yang paling kalian sukai? Kalau Teguh Sugianto, T-Rex. T-Rex tetap di hati. Tyrannosaurus, disingkat TS Teguh Sugianto. Kalau kalian yang mana, langsung aja komentar di bawah begitu ya. Bertemu lagi dengan kita-kita di video yang akan datang. See you next time, bye-bye.